balik lagi sama gue, Lirais, di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi ada di official store HSR Wheel yang ada di Gading Serpong, namanya Unlimited Walk. Ini ada alamatnya di bawah sini. Nah, jadi singkat cerita, gue kali ini mau bikin video referensi tentang teman-teman para pengguna Toyota Zenix. Ya, seperti yang kalian tahu, Zenix kan ada beberapa tipe nih. Nah, setelah gue lihat, kayaknya Zenix itu bagus di beberapa, kalau kita upgrade nih ukuran velgnya, bisa ring 18, ring 19, dan ring 20. Nah, kali ini gue akan kasih rekomendasi untuk teman-teman yang mau upgrade velgnya di ring 18. Kira-kira ada model apa saja? Ikutin sampai selesai. Let's go! Nah, untuk pilihan pertama gue udah siapin, ya seperti biasa, kalau HSR itu kan harus selalu racing ya. Jadi gue akan kasih di dulu pilihan yang pertama, itu adalah HSR Indy. Nah, ini line up dari Boroko Series. Dia memiliki spesifikasi ring 18 dengan lebar 8, dengan offsetnya 45 nih. Ya, tentunya di PCD 5x100 dan 5x114, ya double PCD. Oke, kita akan lihat dari desainnya dulu. Yang pertama, bagian lobang-lobang PCD-nya nih, lobang-lobang bautnya. Ini sangat proporsional dan rapi, dan dia masuk ke dalam ya. Jadi cantik lah kalau kita lihat dari samping, itu hampir nggak kelihatan lubangnya. Set, set. Nah, cakep ya untuk masalah lubang, aman. Udah gitu dia kan agak ke dalam ya, karena dengan ET-nya yang 45. Terus kemudian kedua, dari palang-palangnya dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 10 palang. Nah, palangnya ini bisa dibilang nggak kecil, nggak gede. Jadi pas ukurannya ya. Udah gitu palangnya juga straight to the inner lips-nya. Terus dari warna nih, warnanya hitam ya. Ini pasti cakep banget nih untuk pakai Zenix yang warnanya silver, putih, ada nggak putih? Putih ada ya. Hitam juga bisa, ya kan abu-abu masuk nih. Ya. Udah gitu tinggal kalian pasangin aja pakai ban semi slick. Ya, bisa pakai 651 Sport ring 18, itu dia ada di 235/50, cakep tuh. Tapi kayaknya nggak ada yang semi slick deh. Yang biasa. Ya pakai yang biasa pun juga nggak apa-apa sih. Karena dari tampilan velgnya aja udah sporty banget ya. Jadi mau pakai ban yang semi slick atau pakai ban yang biasa untuk daily juga masih aman aja. Gimana menurut kalian, boy? Untuk yang selanjutnya kita kembali ke konsep elegan ya. Kali ini gue udah siapin, ini adalah HSR Bali G dengan spesifikasi ring 18 dengan lebar 8, offsetnya 45, single PCD di 4x115. Nih, buat teman-teman yang, bang, gue maunya single PCD. Ya, ini dia pilihannya. Oke, HSR Bali G ini memiliki desain yang cukup elegan, sangat elegan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia memiliki 10 palang, yang dimana palangnya tuh miring-miring ya. Miring-miring gitu. Nah, dan ini juga palangnya juga cukup padat, cukup hampir menutupi seluruh bagian dari si HSR Bali G ini sendiri. Oke. Terus yang kedua, dari dalam inner lips-nya ini nih, dari dalamnya ini ada ripet-ripetnya ini, 2-2-2-2-2. Jadi, apa ya, tampilan elegannya itu benar-benar sangat kelihatan sekali untuk HSR Bali G ini. Terus yang ketiga, lubang PCD-nya 5x114 yang cukup rapi, ditutup dengan dope yang senada, yaitu warna silver juga. Oke ya, ini kalau misalnya dibilang nih warnanya ini silver machine face ya. Jadi dia perpaduan antara dua warna. Kalau teman-teman bisa perhatiin, di bagian batang sini dan sini ini silver ya. Namun di bagian batang yang panjang ini nih, yang palang panjang ini adalah warna machine atau warna polish ya. Jadi perpaduan antara warna silver dan warna polish. Benar-benar sangat elegan sekali. Buat teman-teman yang memiliki konsep elegan, pilihlah HSR Bali G ini. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa fitting dulu di seluruh official store HSR Wheel, tentunya dengan tanpa biaya atau gratis untuk fittingnya. Kalau di Gading Serpong bisa langsung datang ke sini. Nih, alamat lengkapnya ada di sini. Ya, Unlimited Walk. Oke? Jangan ragu-ragu. Nah, untuk selanjutnya udah gue siapin juga, ini adalah HSR Wasile dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, offsetnya 40 dengan PCD di 5x114,3. Oke. Teman-teman bisa lihat dari yang pertama, dari desainnya sendiri, desainnya lebih mengarah ke elegan sih menurut gue. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 palang yang dimana di setiap palangnya itu bercabang menjadi 2. Nah, cuman perbedaannya adalah biasanya kalau 2 kayak gini kan mentoknya ke lipsnya nih, ke ujungnya. Tapi kali ini enggak. Jadi dari sini disambungin lagi lurus ke palang selanjutnya tuh ya. Jadi terkesan kayak kotak gitu ya, kayak persegi panjang ya desainnya ya.
Nah, ini juga salah satu apa ya? Terobosan dari desain velg sih kalau menurut gua. Oke, yang pertama, yang kedua, dia dengan single PCD-nya di 514 sangat rapi sekali, proporsional banget di tengah-tengahnya. Udah gitu di antara lubang-lubangnya itu semacam kayak ada kotak dengan groove. Manis lah pokoknya. Terus di bagian dalam sininya juga ada embossnya tuh, HSR wheel, VIA dan GYL. Terus selanjutnya untuk bagian lipsnya dia tuh terkesan kayak velg selong ya. Karena dia ada begini, cuman kan karena bagian dari si face-nya ini, dari palangnya itu tidak menyentuh ke bagian lipsnya. Jadi simple banget, manis dan elegan tentunya. Udah gitu warnanya glossy black, jadi black-nya tuh nyala gitu ya, shining ya. Cocoknya kira-kira di mobil Zenix warna apa nih, Boy? Nah, untuk selanjutnya ini gue punya HSR IS1 ya. Ini kembali lagi ke model sporty, namun elegannya juga masih nampak. Oke. Nah, jadi kali ini HRI S1 ini adalah salah satu velg kolaborasi antara Mas Akbar Rais dengan HSR Wheel. Oke, kita lihat dari speknya sendiri, dia memiliki spek ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45 ya, dengan double PCD di 500 dan 514. Nah, tentunya di sini ini floating cap ya. Oh iya, ini juga sudah menggunakan floating cap, jadi nih ya tuh, walaupun diputer-puter tapi dia tetap lurus tulisan HSR-nya. Nah, jadi walaupun jalan mau berhenti dimanapun tulisannya lurus, rapi ya kan, cakep. Oke, dari desainnya dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia memiliki 8 palang yang dimana setiap palangnya itu berakar menjadi 2 ya. Jadi totalnya kalau misalnya kalian bisa hitung ada 16 batang nih di HSR IS1 ini. Nah, palang ini juga straight to the lip sampai ke ujung. Nah, namun di bagian lipsnya itu dia semacam ada pembatas groove yang dikasih warna merah nih. Jadi kalau mau ngejar misalnya Zenix yang warna merah kan ada juga tuh, cocok kayaknya pakai ini. Warna hitam cocok juga. Tinggal ditambahin dari mobilnya nih, ditambahin aksen-aksen warna merah sedikit untuk mempermanis. Terus yang kedua, kita lihat dari bagian warnanya nih. Warnanya ini dari face-nya ini kita lihat full semuanya silver. Nah, namun di bagian kisi-kisinya nih, di bagian samping-sampingnya itu dikasih full warna hitam ya. Jadi dia semacam basingnya black, warna hitam semua, namun di bagian face-nya dan di bagian lipsnya dikasih warna silver ya, dan dikasih tambahan sedikit ornamen warna merah di seputaran lipsnya. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir, ini adalah HSR CK05 ya, yeah. Single PCD 514, dan gue paling suka dari warnanya nih. Ini sandy bronze ya, jadi dia nggak sembarangan bronze, tapi dia ada kayak ada kasar-kasarnya gitu ya, cakep deh, suka. Oke, dari desainnya sih dia lebih mengarah ke arah elegan sih sebenarnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dengan ada 10 palang, namun di antara palang-palangnya itu ada berbentuk huruf Y. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini desainnya cakep banget. Udah gitu penempatan titik-titik PCD-nya juga sangat proporsional, rapi. Nah, yang lebih gue suka lagi, jadi di sebelum di lipsnya itu dia semacam ada satu lingkaran lagi nih, Boy. Gimana menurut kalian? Desain CK05 ini. Ini jujur aja ya, gue tidak bisa mendeskripsikan desainnya, kenapa? Karena kayak ini racing masuk, gitu kan, elegan pun juga masuk gitu loh. Ya udah deh, kalau gitu gue kategorikan dia sporty look aja deh, ya. Yang mau tampilannya lebih sporty, ya ini juga bisa pakai nih, HSR CK05 namanya ya. Ring 18, lebarnya 8 dengan offsetnya 45. Dan tentunya masih banyak lagi velg-velg HSR Wheel di ring 18 untuk Toyota Zenix. Ya, nggak mungkin gue masukin semua ke video, jadi kalian bisa langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Tentunya kalian bisa yang namanya fitting-fitting velg secara gratis. Ya, jangan khawatir. Ya, karena HSR Wheel sangat mengerti betapa susahnya mencari velg yang tepat untuk mobil kesayangan. Oleh sebab itu, kalian bisa bebas fitting, nyobain velgnya. Bukan hanya velgnya, bannya pun juga kalian bisa sesuaikan. Bisa pakai 225-50, 235-50, 225-45. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian tentunya. Oke? Okay? Kira-kira video apa lagi yang harus gue bikin sesudah ini? Mobil apa? Silahkan komentar di bawah. Gue Aldi Reis undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat siang.